anak gimana sih? Astagfirullahalazim, ya Allah. Itu anak ya, Haikal sama Sobri kenapa sih perginya tuh gak bilang-bilang? Nanti kalau mereka nyasar terus hilang, kita semua yang repot nih. Sekarang kamu Dodot, kamu balik lagi ke tenda kamu ya. Jangan kemana-mana. Nanti biar Ustadz yang akan cari ya. Ya, cakep tuh. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya! Iya! Astagfirullahalazim. Waduh, pulanglah. Ustadz, Positi, Ustadz. Positi! Positi, di mana lo? Bri, emang kita mau ngapain sih nyari kayu bakar sampai kesini-sini? Kan kita gak tahu jalannya. Aduh, udah ikutin aja, kal. Kita juga nyampe. Kan kita kan gak disuruh sama Ustadz Musa, Ustadz Ridwan, Pak De. Aduh, kal. Sebenarnya aku tuh kebelet pipis, kal. Astagfirullahaladzim. Ini anak kenapa gak bilang dari tadi sih? Pipis aja kenapa di pohon, kayak di apa, kek? Yaudah, kamu tunggu sini. Aku mau cari toilet, oke? Okay? Mau cari dulu. Ya. Sini aja nih. Aduh. Mana sih? Mana ya? Lah semalam kamu taruh di mana lo barangnya itu? Cari yang bener tuh. Maulana, lo kok bisa lupa gitu sih? Lah orang tadi kan malam. Bagian juga kan kita buru-buru. Ya tapi bodohin lah malam siang. Cuma akalmu itu nyaruna di mana itu harus instingnya itu harus kuat. Gimana? Ya dicari tuh, dicari tuh. Lu inget-inget yang bener dong lu, ah mana? Ya kan lu juga yang ikut ngubur. Emang tadi kan suasananya malam, buru-buru, ya kan? Rasa ketakutan, sekarang kan siang. Beda suasananya, aku juga bingung. Coba tukaran tuh, jangan tukaran, jangan berantem. Kan semalam aku jadi umpan. Dan kita tuh sesama rampok itu harus kompak. Di mana? Ingat-ingat lokasinya. Ini lagi dicari, bawel. Rampok bukan sih? Kalau sampai hilang aku enggak. Matarku kreditan dia lu dijaga gue ditanggung. Aduh mau jadi sih. Aduh kal, ayo kal, temenin aku cari toilet tuh kal. Pipi. Itu. Emang dia siapa? Itu perampok, Pri. Oh, rampok. Hah? Perampok. Rampok. Waduh, gawat itu anak kecil tahu kalau kita rampok. Kita tangkap. Bahaya. Ayo, jangan kabur. Rampok. Woi. Berhenti. Aku kejar gila. Kejar. Ubar. Kanannya ubar. Vito lari. Lepasin. Ubar. Vito. Vito. Assalamualaikum. Pak De. Positi. Iya. Yang namanya rezeki. Tadi saya jalan nih pinggir kali. Ada orang mancing. Kecebur. Padahal saya pengen beli ikan, Po. Terus? Udah saya bilang aja, Pak, ikannya dijual nggak? Itu orang ngap-ngap. Pak, wadeng ngeluarin tangan 10. 10.000. Iya. 10.000. Terus? Udah saya bayarin 10.000. Pak, nih Pak ya, 10.000. Saya taruh di batu tuh. Gitu. Makasih ya, Pak. Udah, alhamdulillah dapat nih. Tuh. Oh, ya itu sih ono orangnya. Hah? Orangnya? Ya gimana saya tahu? Saya kan mau beli ikan. Ya Allah, Pak De. Lah ikannya doang yang diambil, orangnya kagak ditolongin. Niat saya cuma pengen beli ikan, bukan nolongin orang. Pak De, itu mah bukan minta duit 10.000. Orang minta tolongin. Yang mancing? Iya. Ah, bos gak ngomong dari tadi. Terus gimana? Ditolongin. Saya balik ya, nolongin dulu ya. Ayo Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh ya, buka terus lagi. Tuh. Oke, udah rapih nih. Maaf Pak Ustadz ya. Ini kalau nggak salah nih, di sini banyak akar-akar nih. Bagaimana kalau misalnya kita pindah tempat? Nggak enak kalau sholatnya banyak akar, nggak khusyuk. Ada yang ganjel. Oh iya, nunjul-nunjul kena kaki ya? Iya. Gimana saya saranin, pindah ke sana. Itu akarnya jarang. Lapangannya luas, lumayan buat jamaah. Boleh. Coba kita keluar aja ya. Iya. Kalian tuh kalau jalan pakai mata tuh, bikin kaget.
kaget aja. Apa? Ini orangnya hilang nih, orangnya dia. Ini. Pakde kan tadi di. Pakde? Ulala. Mana Pakde? Ayo Pak Ustadz. Emang saya telur dadar. Pak Ade kedinginan sampai digulung pakai tikar begitu. Pak Ustadz gulung. Ah masa sih? Tadi. Oh tadi pas Pak Ade mau gulung ketang. Oh astagfirullah. Ini gara-gara ini salah ini berdua nih. Lah, tapi kita. Ustadz. Aduh, kenapa Pak sih? Aduh, sengaja Pak Ade. Ada apa sih buru-buru? Aduh, Pak Ade, tadi ada. Monyet. Ada. Bukan harimau. Ada rampok. Rampok. Rampok Ustaz, iya benar. Ini hutan belantara. Rampok itu di kota. Di sini enggak ada pohon semua. Bukan dirampok, dikejar-kejar. Oh, dikejar ke. Mana kering-kering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Aduh. Maaf. Ini ada apa ini? Kok saya dengar ada suara rampok-rampok-rampok? Ini Pak Ustaz. Tadi Haikal sama Sobri dikejar perampok katanya. Hampir aja Ustaz, tadi kita ketangkar perampok. Dikejar rampok? Di hutan ini? Iya. Ah, Pak Ustaz. Jangan-jangan mereka ngambil hasil curian juga makanya dikejar-kejar. Astagfirullahaladzim Pak De, enggak Pak De. Kita mahan yang dikejar-kejar. Ya enggak mungkin lah Pak De. Enggak, gini-gini. Mungkin kalian berdua itu salah lihat kali. Enggak ya, mungkin. Yang kalian lihat itu bukan rampok, ini di hutan loh. Dan hutan ini dijamin aman. Beneran Ustaz, tadi rampoknya begini, gimana hasilnya? Siapa? Kan kalau ada rampok di hutan, itu namanya sungguh terlalu. Iya, bisa gawat tuh. Betul tidak? Betul itu. Udah stop. Lebih baik sekarang kalian bersih-bersih, mandi, siap-siap buat sholat maghrib. Udah, gak usah ngomongin rampok-rampok lagi. Bener. Ya, lagi yang mau ngerampok apa di hutan ini? Telur burung? Bukan Ustadz, tapi itu rampoknya Mbak. Ustadz gak mau dengar lagi rampok-rampok segala macam. Ini hutan. Ustadz, ya Pak De? Jangan-jangan mereka itu illegal jogging. Illegal logging, Pak De. Kalau jogging itu begini deh. Oh iya. Malum lah orang kampung, Ustadz. Pak De. Kita pasang di sini aja Pak De nih petunjuknya. Hah? Pasang di sini aja. Memang udah pas nih. Udah pas banget ini. Wah, ya udah kalau memang begitu. Mengandara serem banget ini. Iya. Beres Pak De. Gimana mau nyasar? Iya. Orang sarung saya nyangkut. Ulala, kok bisa Pak De? Kok? Lah, gimana sih Pak De? Pak Ustadz, makanya lihat-lihat dulu, sarungnya belum diturunin. Lagian Pak De sih, harusnya dicek dulu, diteliti dulu. Segala kayak sarung bisa ketempel begitu. Lagian Pak De, sih petunjuk arah, makanya sarungnya. Bapak Pak De ya? Aduh! Yang dipegang pohonnya Pak Ustadz. Saya yakin benar Pak De. Ya, kencangan Pak De. Pelan. Iya. Saya terlalu bersemangat Pak De. Oke lagi ya. Aman. Kalau begini pasti para santriwan maupun santriwati nggak akan nyasar pas lagi jurit malam. Jadi penunjuk arah kita ke sana. Iya. Tinggal pasang lagi. Bentar ini masih ada satu. Aduh, Pak De. Kalau saya pikir-pikir, kalau kita kemana-mana berdua terus nemu pohon, pakuin lagi berdua, nemu lagi pohon, pakuin lagi berdua, itu lama kelarnya. Lebih baik kita sekarang mencar aja. Oh iya, ide bagus itu. Pak De kesana, saya kesana ya. Yuk, melikum. Jangan gitu-gituan. Asli, itu menakutkan. Gak enak didengar di kupingnya. Bawahnya merinding. Pak Ustadz bisa aja. Sedangnya tuh. Takut juga kan? Pak Ustadz. Kita kan kadang-kadang, saya tahu itu suara Pak De. Pak De juga tahu itu suara saya. Tapi kan entah kenapa, siapa tahu beneran gitu ada serigala. Kan kita jadi jaga-jaga aja gitu. Bisa jadi. Iya, makanya. Sekarang begini aja deh. Gimana? Daripada nanti. Kesana kabur. Mendingan kita berdua aja kemana kek. Yaudah Pak De, kita bareng-bareng. Ya, nanti kalian dari sini semua tiap tim harus melewati beberapa pos.
dan mengikuti tunjuk panah yang sudah ada. Kalau kalian tidak mengikuti tunjuk panah,